Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Saat ini saya sedang berada di depan exit tol Ujung Jaya. Ya, itu merupakan akses menuju gerbang tol Ujung Jaya. Dan ini merupakan jalan utama Cijalak Cikamurang. Sana itu menuju arah Cikamurang atau menuju arah Subang. Dan arah kiri itu menuju arah Cijalak atau menuju arah Sumedang atau menuju arah Tomo dan juga Majalengka. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membuatkan video perjalanan dari gerbang tol, atau lebih tepatnya dari exit tol Ujung Jaya hingga pertigaan Cijalak ya. Oke, seperti apa perjalanannya dan kondisi jalannya tentunya. So, ikuti terus videonya. Oke, seperti sudah dijelaskan pada awal video bahwa pada video kali ini saya akan membuatkan video perjalanan menyusuri jalan utama Cijalak Cikamurang yang diawali dari exit tol Ujung Jaya hingga Jalan Nasional Cirebon-Bandung yang berada di pertigaan Cijalak. Ya, pertigaan Cijalak yang berada di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saya akan membuatkan video full trip dari Kecamatan Ujung Jaya, tepatnya dari exit tol Ujung Jaya hingga Jalan Nasional Cirebon-Bandung yang berada di pertigaan Cijalak atau Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ya. Dan untuk jarak dari exit tol Ujung Jaya hingga Jalan Nasional Cirebon-Bandung di pertigaan Cijalak tersebut sekitar 9,4 km. Ya, kita akan mencoba untuk menyusuri jalan utama Cijalak Cikamurang sepanjang 9,4 km dari exit tol Ujung Jaya hingga pertigaan Cijalak Jalan Nasional Cirebon-Bandung. Dan untuk saat ini bisa dilihat kondisi jalan di jalan utama Cijalak Cikamurang ini kurang begitu bagus ya, atau dalam keadaan rusak. Dan ini di depan juga ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang tampaknya jika bapak-bapak ini tadi saya sempat lewat itu jualan jagung. Jadi buat rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan menyusuri jalan utama Cijalak Cikamurang bisa beli jagung di bapak tadi. Oke, dan selepas jalan yang kurang bagus tadi ada jalan yang cukup bagus ya yang sedang kita lewati saat ini. Kondisi jalannya cukup lumayan bagus, namun memang ada sedikit lobang-lobang di beberapa titik, namun kondisi jalannya cukup mulus lah ya, cukup bagus. Semoga saja sampai sepanjangnya ke Cijalak sana jalannya bagus. Mudah-mudahan. Memang untuk jalan utama Cijalak Cikamurang ini kondisinya hampir beberapa persen kurang begitu bagus ya. Oke, sebentar. Dan di depan sana itu merupakan jalan utama Ujung Jaya Conggeang ke sebelah kanan ya. Arah kanan itu merupakan jalan utama Ujung Jaya Conggeang. Saya sudah sempat membuatkan video perjalanannya dari Kecamatan Conggeang hingga ke Ujung Jaya. Itu saya sudah membuatkan video perjalanannya. Buat rekan-rekan yang penasaran seperti apa kondisi jalannya, silahkan simak videonya di updatean video sebelumnya. Nah, dan di depan sana ada mobil putih keluar itu. Arah kiri itu merupakan arah menuju Kertajati. Ya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, dan juga beberapa desa yang ada di sekitaran Kecamatan Ujung Jaya. Dan juga ada Pasar Ujung Jaya ya. Oke, dan di area yang sedang kita lewati saat ini merupakan pusat administrasi dari Kecamatan Ujung Jaya. Ya, ada beberapa kantor pemerintahan di sekitar area ini. Ada kantor kecamatan, ada kantor urusan agama, dan juga puskesmas, dan juga beberapa sekolah di sekitar area yang sedang kita lewati saat ini. Oke, dan ini dia untuk kondisi jalannya. Memang untuk kondisi jalan di jalan utama Cijalak Cikamurang ini sudah beraspal, bahkan sebagian itu sudah dilakukan pembetonan. Namun saya juga kurang begitu paham, mungkin karena kondisi tanah yang labil ya. Mungkin karena kondisi tanah yang labil, jadi untuk jalannya itu walaupun beraspal itu banyak yang pecah-pecah dan bergeser ya rekan-rekan, atau anjlok itu bisa dibilang seperti itulah. Jadi buat para pengendara motor, saya himbau untuk lebih berhati-hati saat melakukan perjalanan melewati jalan utama Cijalak Cikamurang ini. Dan sedikit informasi ya buat rekan-rekan semuanya, jalan utama Cijalak Cikamurang ini pada saat dulu sebelum dioperasikannya jalan tol Cipali, ini merupakan akses utama menuju kota Jakarta untuk warga Majalengka dan sekitarnya, ataupun warga sebagian Sumedang, tepatnya di sekitaran Tomo dan sekitarnya ya.
itu menggunakan jalan utama Cijelak Cikamurang ini untuk menuju arah Jakarta. Dan juga terdapat banyak sekali rumah makan di sepanjang jalan utama Cijelak Cikamurang ini. Namun pasca dioperasikannya jalan tol Cipali, untuk rumah makan saat ini memang sudah banyak yang gulung tikar ya. Saat ini banyak rumah makan ataupun warung makan yang sudah menutup usahanya. Karena mungkin jalan utama Cijelak Cikamurang ini saat ini tidak seramai dulu. Oke, dan di sebelah kanan ini bisa dilihat ada sebuah SPBU atau pusat pengisian bahan bakar yang jika rekan-rekan mengalami kehabisan bahan bakar bisa mengisi bahan bakarnya di SPBU tadi ya. Sepanjang jalan utama Cijelak Cikamurang dari Ujung Jaya hingga Cijelak untuk SPBU hanya terdapat di SPBU tadi ya, hanya terdapat satu SPBU, tepatnya di SPBU yang tadi kita lewati. Jadi buat rekan-rekan yang kehabisan bahan bakar, saya sarankan untuk mengisi terlebih dahulu di SPBU tadi. We'll be right back.
Oke, kali ini kita sudah sampai di sekitar wilayah Cijelag ya. Dan selain itu kita juga hampir sampai di Jalan Nasional Cirebon-Bandung, tepatnya di pertigaan Cijelag. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa menjawab rasa penasaran dari rekan-rekan yang meminta saya untuk melakukan perjalanan atau membuatkan video perjalanan menyusuri jalan utama Cijelag Cikamurang. Ya, semoga saja video ini bisa menjadi informasi baru atau referensi buat rekan-rekan yang penasaran kondisi saat ini jalan utama Cijelag Cikamurang, tepatnya dari exit tol Ujung Jaya hingga pertigaan Cijelag. Oke, dan arah lurus sana itu merupakan arah menuju kota Sumedang dan juga Bandung ya. Dan arah kiri merupakan arah menuju Kabupaten Majalengka dan juga Cirebon, tentunya menuju Jawa Tengah juga tentunya. Oke, dan tampaknya ini menjadi akhir dari video kali ini. Dan semoga saja videonya bisa bermanfaat dan menjadi informasi dan referensi baru buat rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.